para sobat situbar semua, ketemu lagi sama channel Opi Ratna. Seperti yang telah diobrolkan atau diceritakan di episode pertama Napak Tilas yang edisi keempat di Cibulan. Nah ini ada edisi Cibulan yang keduanya, yaitu edisi rekreasi. Kalau kemarin edisinya edisi religi, sekarang edisi rekreasi. Sebelumnya kita akan mengekspor tempat Cibulan yang inilah kolam yang ke sedang apa di saya ada ikan dewanya. Ikan dewa ini konon katanya ini teh prajurit yang dikutuk sama Prabu Siliwangi. Ada tiga kolam. Sana, di sana sebelah. Ayo. Ke sana ke air. Ayo. Saan? Nih. Udah. Ayo sana sana. Ibu deket, Bu. Nyebur aja ke sana tuh yang banyak tuh. Tuh. Udah. Di kolam ini kita bisa berbagi kebahagiaan atau sedekah. Karena kita bisa sawer uang koin ke kolam dan anak-anak pada berburu. Dulu juga kita kalau ke Cibulan ini sawer koin ke kolam, tapi tidak ada yang berburu. Nah kalau sekarang ada anak-anak yang berburu, yang sudah lihai mengambil koin di dasar air, karena airnya sangat jernih dan walaupun dalam koin itu akan kelihatan. Nah para sobat youtuber semua, selain kolam berenang, di sini ada tempat kulinernya juga dan ada tempat terapi ikan. Sambil makan kuliner kita bisa terapi ikan di sana. Banyak spot-spot untuk berfoto ria. Pokoknya spotnya bagus-bagus. Cuman kita tidak mengeksplor semua karena hujan. Hey.
angkan mah di dia waktu di rumah kosan. Nah, di sini kita bisa makan sambil menikmati pemandangan dan bisa sambil terapi ikan. Minumnya kebanyakan dari ikan-ikan. Lumayan dan yang murah juga. Nah, para sobat YouTuber semua, sambil saya menunggu makanan datang yang sudah dipesan, sekian dulu video dari channel Piratna. Semoga menghibur dan rekomendasi tempat ini. Kalau kalian suka, silahkan share ke media sosial yang kalian punya semua, dan jangan lupa tekan like, subscribe serta loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tunggu video selanjutnya.